galak lagi guys, biar daud banyak ikan guys. Ada ujung-ujungnya. Apakah ada ikannya yang masuk? Weh, undang. Sepertinya ada pergerakan. Ini ternyata ikan. Ikan. Ternyata cuma ikan putih, ikan tebakang ekor. Kita diusir guys, lagi mancing. Enak-enak lagi mancing guys, diusir guys. Dijalain guys. Ini karena penasaran guys sama undangnya, katanya ada undang di sini. Kita coba-coba jala dulu. Barangkali ya. Hei, sana. Di pojok sih sana. Ini nyangkut kah? Enggak. Jangan kena tunggul. Pergerakan ini senang sekali. Oh, ada satu ikan putian. Ada dapat tangkutan lagi, dapat kayu ini, ikan keras namanya. Preman pensiun ini yang main biasa di RCTI itu. Lambat sih anu itu. Jalan kayak gitu. Lambat sampai dasar. Nyangkut juga. Nyangkut, guys. Terpaksa harus turun karena ada sangkutan. Unggul guys. Ada ikannya guys. Ikan putian. Gedungnya nol. Ada undang. Ada undang kok. Airnya kecebur juga kita. Ini tunggulnya lumayan gede. Aduh lele sini. Itu kenapa tuh? Kenapa namanya ini? Bapak Upik? Ikan puyau. Oh, ikan puyau. Ikan puyau bukannya yang anu ini. Tuh. Nih. Ikan puyuh. Sangkutannya banyak sekali nih kayu-kayunya. Jadi agak lambat pergerakan untuk membersihkan anunya. Jalannya daripada sangkutannya dulu. Ini guys, gede. Tapi terlalu banyak tunggulnya di sini. Mantap. Itu ada lagi satu. Ini satu. Hai, itu ada lah. Itu ada. Telapak apa nih? Biawak. Monyet juga ada.
Nggak ada lagi masuk ikannya. Dapat satu guys, yang gede. Yang dapat nih. Tapi unggulnya ikut juga sampahnya. Gede juga ya. Gede juga dapatnya. Biar naik sampah. Tidak mau lagi dia habis di jalan guys. Satu ternyata. Nomor satu guys. Sepertinya baru jalan terakhir nih, kita mau pulang sudah sore. Hasilnya kita dapat jalannya guys. Lumayan lah.